Assalamualaikum. Untuk tutorial hari ini, saya akan tunjukkan bagaimana kita memasukkan lirik untuk video karaoke menggunakan YouTube Movie Maker. Okey, untuk tujuan itu, yang pertama sekali kita perlu ada music. Okey, di sini saya dah masukkan music ni di dalam folder lagu Bangau Oh Bangau. Okey, sebelum kita nak buat lirik ini, kita perlu ada lirik ni. Jadi untuk lirik, kita mesti masukkan lirik tersebut atau menaip lirik itu dalam notepad dan kita simpan. Okey, di sini saya ada lagu Bangau Oh Bangau. Saya copy lirik ini. Saya pergi kepada notepad tadi. Saya paste. Okey, ini dia notepad lagu Bangau Oh Bangau. Okey. Notepad ini kita kena save dan kita simpan dalam folder yang sama dengan lagu untuk memudahkan kita mencarinya nanti. Okey. Kita save. Okey, save dalam teks ya. Bangau Oh Bangau. Save di desktop tadi dalam folder yang sama. Folder Bangau Oh Bangau, mana dia ya? Oh, ini dia. Okey, save. Ya, save dalam dokumen ya. Okey, setelah kita ada lagu dan kita ada lirik, kita buka lah YouTube Movie Maker kita. Okey, klik make movie. Baik, kita ambil file untuk buat lirik. Klik LRC di sini. Okey, lagu tadi kita cari di mana? Di folder di desktop kita letak Bangau Oh Bangau ya. Okey, di sini. Ini dia lagunya. Kemudian teksnya ialah di mana kita letak, di folder yang sama kan. Ini dia Bangau Oh Bangau. Open. Okey, setelah selesai itu kita mula merakamkan lagu dengan teksnya sekali. Klik start to record. Dan apabila selesai, klik save. Okey, kalau kita nak save as, kita simpan dalam folder yang sama. Ini untuk kita gunakan kemudian ya, dia akan simpan dalam lirik file RZLRC. Okey, kita boleh gunakan. Jadi bila dah selesai situ, kita boleh lihat semula hasilnya. Okey, itu contoh ya. Kalau kita dah selesai semua, kita tutup lirik ini, kita exit dan lirik itu ada di sini dan kita masukkan lirik itu dalam text line kita. Okey, selepas itu kita masukkan audio dalam folder yang kita buat mula-mula tadi. Jadi audio itu akan masuk audio line dan juga kalau ada gambar video yang kita nak masukkan, kita masuklah. Kita add saja dan kita boleh cuba di sini ya. Okey, itu untuk tutorial kali ini dan selamat mencuba. Sekian, terima kasih.